Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula mulyakaken dumateng para alim, para ulama, para asatid. Ingkang kawula mulyakaken dumateng para pejabat sak menika ingkang hadir, Bapak Camat lan Bapak Kadramil, Pak Istoha. Kula apal kalih Pak Istoha ini kanca lawas. Lan sedaya Majelis Taklim Ahad Pagi Wisata Hati, luar biasa ya. Wisata Hati. Para rawuh ingkang mitulya, ingkang dalu menika kawula kita iki itu tuh lagi ramai orang tuh. Niki siap ngaji sampai duhur ya. Tapi tak delok suguhane enak boga. Nggih, para rawuh. Enjing enjing menika kula lan panjenengan mendapatkan rezeki yang kekal abadi. Rezeki niku wonten sifate temporer. Napa temporer niku? Gubis dirajang-rajang dikei wortel. Napa? Oke. Departemen perbadokan ini ngerti kabeh. Niku yang sifatnya cuman sementara. Napa niku griya? Niki rezeki sifatnya temporer. Kados sepeda motor niku temporer. Pakaian niku temporer. Engkang kula panjenengan sampun kapundhut, griya niku mboten hak kita lagi. Diwariskan kepada orang yang lain. Lek duwe yoga, ya yogane, lek gak duwe yoga, ya dulure. Gak duwe dulur, ya tanggane. Jadi kita tidak pernah memiliki yang namanya harta, fasilitas, bukan milik kita. Adapun bisa kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Iku rezeki temporer. Nanging ingkang enjing menika, kula lan panjenengan mendapatkan rezeki yang kekal abadi, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang majelis menika tidak dapat kita lihat kecuali nanti kita sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang malaikat Israel sampun kula panjenengan tingali, maka kita bisa melihat keagungan daripada majelis enjing menika. Niki majelis yang akan membuat kita bahagia ketika saat yang paling penting, yaitu saat sakaratul maut, yang akan membuat penerang
saat kita terbaring di alam kubur dan menjadi peneduh ketika kita di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kulolan panjenengan diparingi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tiada lain karena keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Kanjeng Nabi niku didawuhaken ten kitab Durratun Nasihin ten bab Fadhail Ramadan. Niku diceritakan Nabi Allah Musa ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala ten Gunung Tur Sinai. Lajeng Nabi Allah Musa niki GR. Kiambake dawuh, Ilahi hal ahadda aqamta mithli. Duh Gusti, napa wonten tiyang sing mulyane kados kula GR? Dus pundi boten GR sing nimbali niku Allah Subhanahu wa taala. Nek kinten-kinten panjenengan ditimbali kali Bapak Presiden yang terhormat, warga Plumpang sebetaken namine diundang kali Bapak Joko Widodo ten Istana Negara. Kira-kira GR apa gak? GR ten isine surat niku badhe disukani dana 10 miliar. Kira-kira eling tanggane to gak? 11. GR, aku diundang ke Istana Negara. Maka disiapkan kendaraan oleh Pas Pampres menuju ke Jakarta pakai pesawat pribadi. Wis GR wae. Terus ngundang presiden. Niku ceritanya sampai anak putu pitung turunan gantek ceritanya. GR. Lan niki sing nimbali Nabi Allah Musa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ya'rifu qudratullah. Nabi Musa niku ngertos kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Ilahi hal ahadda akramta mithli. Napa wonten tiyang sing mulya kados kula? Haitsu asma'tani kalam. Karena engkau telah memberikan aku mukjizat dapat mendengar suaramu secara langsung. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, fa inna ma baini wa bainak sabruna 'ala al-hijab. Wahai Musa, antara kulolan panjenengan niki wonten 70.000 hijab. Napa sih dimaksud hijab? Kulolan panjenengan boten saged ningali alam kubur, baik kenikmatan ataupun siksaan niku diijab oleh Allah. Kulolan panjenengan boten saged ningali para malaikat yang pasti ada di tengah-tengah kita. Apa sebab dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala? Boten saged ningali. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa niki sebagai nabi, hijabnya dibuka tiga oleh Allah. Wahai Musa, dengan 70.000 hijab, tiga hijab aku buka untukmu. Bahasa kata Nabi Allah Musa, menang Nabi Allah Musa dan mengatakan, ya Allah, masih ada 69.997 hijab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sayati zamanin, akan datang suatu masa wahai Musa, antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Kaget Nabi Allah Musa, ya Allah,
Berarti mereka lebih kau cintai melebihi aku. Iya. Berarti mereka kedudukannya melebihi aku sebagai nabi. Iya, kata Allah. Berarti mereka lebih agung melebihi para rasul. Iya. Man haula'il kiram? Siapa ya Allah yang lebih kau muliakan melebihi nabi? Yang lebih kau cintai melebihi nabi? Yang lebih kau sayangi melebihi para rasul? Siapa mereka ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, humu min ummati habibi Muhammadin. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketoke lungguh nang buri wis sendepel niku luweh afdal teko Nabi Allah Ibrahim lho. Luweh afdal dari Nabi Allah Musa. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab surga niku diharamkan dimasuki siapapun kecuali Nabi Muhammad dan seluruh umatnya masuk surga terlebih dahulu. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim niku ngenteni kula panjenengan. Ini adalah berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Nabi Allah Musa niki berbesmili, nangis, tersungkur sujud kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad, ya Allah cabutlah kenabianku, cabutlah kerasulanku, asalkan engkau mentakdir aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho kemuliaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya wajib untuk mentelaah, mempelajari dan mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia ini, dalam ingin mengajak seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menilik kembali wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki wasiat yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang terakhir. Fi haji wada, ten haji terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah. Terakhir haji Kanjeng Nabi niku pun payah, pun sakit. Beliau meminta kepada seluruh umat untuk diam menanggapi. Kula niki badhe matur. Maka para sahabat antara satu dengan yang lainnya ngilingno menanggapi Kanjeng Nabi badhe matur. Niki pertanda apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Para sahabat ngilingos menanggapi. Iki omongan penting. Ini Nabi Muhammad serius sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayi yaumin hadha, dino nopo niki. Para sahabat niku ngertos lek niki yaumun nahar, yaitu Idul Adha. Para sahabat tidak berani menjawab, khawatir kalau Nabi Muhammad ini akan merubah nama atau ingin menekankan sesuatu. Sahabat kali Kanjeng Nabi itu melihat kesempurnaan Rasulullah. Jadi masih ngerti, bisa menjawab, tapi tidak dijawab karena melihat kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan,
Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa nama hari ini. Kanjeng Nabi mengatakan alaisa yaumun nahri, bukankah ini adalah Idul Adha yaumun nahr? Qalu bala, nggih Kanjeng Nabi, niki Idul Adha. Kanjeng Nabi tanglet malih, ayu sahrin hadza, bulan napa niki? Para sahabat niku ngertos lek niki bulan Dzulhijjah. Nanging boten dijawab karena melihat kesempurnaan di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng para sahabat pun jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, alaysa Dzulhijjah, apakah ini bukan bulan Dzulhijjah? Qalu bala, nggih Kanjeng Nabi, niki bulan Dzulhijjah. Tanglet malih Kanjeng Nabi, ayu baladin hadza, nopo namine kota niki? Para sahabat yang ngertos sadar niki Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged umroh lan haji. Amin ya rabbal, dan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ngertos lek niki Mekah Al-Mukarramah. Alaisa Baldatul Haram, apakah ini bukan negeri haram, kota yang diharamkan oleh Allah atas perkara-perkara sesuatu, atau dikatakan Mekah Al-Mukarramah? Qalu bala, nggih Kanjeng Nabi, niki memastikan kalau para sahabat niku merespon tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad dan paham yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki intine, setelah Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, memastikan jawaban para sahabatnya, Nabi Muhammad mengatakan inna dima'akum wa a'radukum wa amwalakum haramun bainakum. Niki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi, wahai umat Islam, antara satu dengan yang lain, nyawa kalian haram untuk dibunuh antara satu dengan yang lainnya. Wahai umat Islam, harta kalian satu dengan yang lainnya haram untuk dirampas, tidak boleh merampas harta antara satu dengan yang lainnya. Wahai umat Islam, sesungguhnya harga diri kalian antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mencaci atau dihinakan. Ini merupakan hadis yang sangat tepat untuk dibaca di zaman saat ini. Sesungguhnya zaman ini zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat umat Islam antara satu dengan yang lainnya mereka saling membunuh. Teng Suriah niku padha wong Islame. Teng Libya niku sampai detik ini mereka saling membunuh. Nyuwun sewu, setelah membunuh mereka mengucapkan Allahu Akbar. Kemarin saya melihat orang dieksekusi. Kapunten, tiang badai dieksekusi niku syahadat, sing badai eksekusi niku takbir. Lah niki lah aneh. Tiang Islam satu dengan yang lainnya mereka saling membunuh. Ini yang dikhawatirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mereka saling merampas harta. Di Indonesia pun terjadi sing nomor tiga, mereka saling mencaci antara satu dengan yang lainnya. Ngenyek, siji dibuka aibnya, satu diumbar aibnya, mencaci maki antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Indonesia dikembalikan lagi seperti zaman dahulu. Amin ya rabbal. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh, yubalighum sahib minukum ghaib, sampaikan apa yang telah aku sampaikan ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Ilikno tiang Islam, ojo sampai mateni antara satu dengan yang lain. Jangan sampai membunuh antara satu dengan yang lain. Jangan sampai merampas harta antara satu dengan yang lain. Dan jangan sampai mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad niki menegaskan kembali, dikumpulkan umatnya, lalu Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah, mengangkat tangan, mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, aku telah menyampaikan amanat ini kepada seluruh umat. Maka hal ini wajib kita ingatkan antara satu umat dengan yang lainnya. Di samping itu semua, yang menyebabkan bahagianya iblis, la yafrahu syaiton illa fi talah, boten nenten sing nyenang no atine setan kecuali tiga hal. Sing pertama niku rajulun mukminan qatluhu mukminan, ana wong muslim membunuh muslim yang lain, ini yang membuat bahagia hatinya iblis. Paling nyenengno atine iblis dan menyusahkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng Serbia, Libya, sampai detik niki Pak. Kulo niku teng Yaman. Pernah hidup di Yaman, keadaannya demikian. Mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Paten-patenan dewi. Dan yang membahagiakan hatinya iblis niku sing nomor kalih, mukmin mata ghairi iman, wong Islam, tiang Islam mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nopo niku su'ul khotimah, a'udzubillah min dzalik. Ini yang membahagiakan hatinya iblis. Kula lan panjenengan wajib khawatir untuk wafat dalam keadaan su'ul khotimah, kudu wedi. Sebab engkang zaman menika tiang niku selalu mempersiapkan hidup enak dan melupakan mati enak. Piye carane urip niki enak, tetapi gak tahu mempersiapkan bagaimana kita wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sing nyenengno manahe setan. Artine setan niku seneng lek wonten tiyang Islam wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Niku ceritane Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Guru kula panjenengan, gurune Imam Syafi'i. Niku Imam Malik diriwayataken kiambake niku
ketika sakaratul maut digoda oleh iblis iku Imam Malik. Padahal Imam Malik niki beliau ketika balek, Imam Malik niki mulai balek sampai ajal datang tinggal di Madinah. Imam Malik niku tinggalnya di Madinah. Tapi nyuwun sewu kula rawuh, Imam Malik niku mboten pernah sekalipun buang hajat di Madinah. Dahar teng Madinah, nanging lek badhe buang hajat keluar dari Madinah, ta'adduban lin Nabi Muhammad, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menghafal ratusan ribu hadis. Dan beliau Imam Malik itu ulama sing istiqomah. Tatkala beliau ngajar di Masjid Nabawi, Imam Malik niki lenggah, lajeng tiba-tiba wajah beliau pucat. Pucat. Ditanya oleh para muridnya, "Wahai Imam, kenapa wajahmu pucat?" Maka beliau mengatakan, "Sepertinya ada yang menggigit kakiku." Lalu muridnya bertanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak menyingkirkan kakimu?" Dijawab kalih piyambak niku, "Kula niki lagi ngaji, lagi membacakan hadis Nabi Muhammad. Kalau aku bergerak atau aku menyingkirkan kakiku, khawatir aku tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Napa wonten tentu bani kados Imam Malik, ulama sing istiqomah. Lek Gus Malik kono. Tapi sing kados Imam Malik pun boten menten. Imam Malik niku ketika sakaratul maut ditalkin kalih murid-muridnya, "La ilaha illallah." Imam Malik matur, "La boten." Gak kaget murid-murid. "La ilaha illallah." "La gak." Sedih hati para murid Imam Malik. Ditalkin lagi, "La ilaha illallah." Itu lek subhane teko meneh berarti kena dodowo iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ya, mudah-mudahan diparingi kiat kali Allah Subhanahu wa taala. Niki lanjut napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Sampai sing nomor 3 ditalkin la ilaha illallah. Imam Malik pun mengatakan, "La boten gak." Bingung, para santri niki bingung. Lek tiyang ingkang biasa menemani tiang sakaratul maut niku pasti ngertos. Tiang lek sakaratul maut niku kadang sadar, kadang kok ilang maneh. Sadar maneh, ilang maneh. Niku biasa tiang sakaratul maut. Maka murid-muridnya pun membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, membaca zikir, mengelilingi Imam Malik. Maka akhirnya kesadaran Imam Malik kembali. Ketika kesadaran Imam Malik kembali ditakoni, "Duhai Imam Malik, tatkala aku mentalkin engkau, engkau mengatakan tidak." Kiambake matur, "Iya. Kula niki ketika sakaratul maut aku melihat iblis juga mengelilingi aku, ngeriwuhi, menawari aku air yang sangat sejuk dan mengatakan, 'Wahai Imam, engkau ini orang yang alim, engkau ini orang yang soleh, engkau ini orang yang luar biasa, orang dekatnya Allah. Mbun panjenengan niku tiang-tiang sing sae.'" Dijawab kali Imam Malik, "La." Jadi aku mengatakan, "La gak." Niku jawabi iblis, mboten jawabi sampean. Niki lho Imam Malik sakaratul maut masih digoda iblis,
dan hampir terbujuk dengan iblis. Dos pun dikulolan panjenengan. Kita harus lebih khawatir lagi untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makane lek donga niku, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Lek donga niku aja njaluk, ya Allah nambah griya, ya Allah. Ya Allah nambah harta, ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan oleh arisan, ya Allah. Jaluk niku ojo donya, jaluk hidayah dari Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Niku sing paling penting. Sing nomor 3, lha niki. Sing nomor 3 sing paling disenengi kali iblis niku mukmin fi qalbihi khauful faqr. Wong Islam teng manahe niku wedi melarat. Lah niki kula panjenengan niku. Wedi ape melarat. Ya lek sugih, wong sugih wedi melarat niku wajar. Lho kadang-kadang melarat lho wedi melarat. Niki sing aneh niki. Juk sampai aku ki melarat lho awake lho melarat. Melarat niku tidak masalah, tetapi tatkala takut melarat, takut miskin, ini penyebab masalah. Kula niku nate ten Papua. Dakwah ten Papua dipapak kalih mobil Hammer. Hammer H4. Napa? Hammer ngomong ya ra iso meneh tuku. Hammer niku regane 10 miliar. Numpak motor. Waduh. Lah kok wong Tuban? Bip, sampean saking Tuban nggih. Lho, iya. Memang Ronggolawe niki hebat kok. Lek ketemu dulure ten pundi mawon nyapa? Saking Tuban nggih, panjenengan tiyang pundi? Kula tiyang Pelumpang, Bip. Lho, saestu niki. Griyane pundi? Kula niku sakilene pasar, ten Papua saat ini. Hebat panjenengan ini, niki gadane panjenengan mobil niki mboten nggih lho. Lah terus gadane sinten? Gadane bos kula. Monggo-monggo pinarak. Oh iya tak nikmati motor 10 miliar ya. Tak rasa-rasakno mlebet teng mobil itu fasilitas sedaya niku wonten larang. Nek motor 10 miliar wis gak kroso numpak keliling-keliling. Ya mbak ini ku matur. Lek tak pikir-pikir, sing sugih niki aku duduk bosku. Loh, kok iso? Iya. Niku ben bosku bendino niku ngamuk tok isine. Lek kula jemput niku mesti sambat. Sahame turun, diganggu tiang, wis macem-macem. Aku sakno kalih bosku niki. Bendino ngamuk, ngamuk kalih bojone, ngamuk kalih anake. Tak pikir-pikir, kira-kira sing bos niki aku apa dhek ya. Loh niki perumpamaan. Bose niku sugih tapi wedi melarat. Makane isine ngamuk tok. Lho tiyang lek sugih niku wedi melarat, isine paranoid. Sedaya griyane dipasang di CCTV. Halaman dipasangi CCTV, rumahnya halaman belakang, halaman depan sampai kabeh dikasih CCTV. Mboten puas masang security. Nyewa security. Lho ruangan security ya dikasih CCTV. Lha iki lak nemen sing model kaya ngene iki. Tiang lek manahe niku wedi ambek melarat, uripe niku soro. Takut fakir, wedi melarat, akhirnya menyebabkan dia tersiksa. Urip niki loro kabeh. Lek sing teng ngarep niku tiyang boten duwe, tapi gak wedi melarat.
uripe enak. Jadi aku niki enak gitu. Motor sing mewah-mewah niku ngrasakno. Meskipun digaji 1 bulan 6 juta 7 juta, saya punya rumah pribadi dan mobil mewah ada di garasi. Luar biasa. Makane kula niku seneng keliling-keliling sore jalan-jalan. Memang bosen ini sopirin. Makane lek tiyang kepingin nikmat dunia sampai akhirat, cabutlah keinginan kita di dalam memenuhi syahwat atau kita ingin menjadi kaya. Ojo sampai. Tapi lek modele kula panjenengan iki kepingin sugih kabeh. Wonten tiyang sing kepingin melarat. Melarat niku wonten kalih para rawuh. Ikhtiyari wa ittirari. Ikhtiyari niku milih melarat. Aku luwih milih melarat daripada sugih. Sinten niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya hamba sing kepingin dalam keadaan melarat. Ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Allahumma ahyini miskinan wa amutu miskin wa ja'alni min zumrati masakin. Napa sing wani? Sinten niki sing wani ngomong amin ya rabbal alamin? Ayo. Ka ono sing wani. Ya Allah, mudah-mudahan aku kiri. Pantun napa mboten? Wis ora ngarah. Niki Kanjeng Nabi ngoten. Ya Allah, jadikan aku miskin, hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Wong yang miskin niku 10 ribu tahun lebih cepat masuk ke dalam surga. Purun panjenengan. Gak popo pip masih 100.000 tahun gak popo, sing penting sugih. Wong paling wedi kok. Kathah tiyang sak niki khaful fakir, wedi melarat. Yang lain pun wedi melarat, biasanya niku wedi kapundhut. Wedi ning critane wong mati, wis aja critane wong mati marai aber malah ketularan mati. Wedi mati. Lah ini yang menyebabkan kandasnya iman. Sing nomor kalih niku melarat ittirori. Melarat sing terpaksa kados kula panjenengan. Wis terpaksa niki melarat. Wong panjenengan gak duwe ya gelem gak gelem urip pas-pasan. Nggih para rawuh, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Niki sampun nggih. Lanjut napa mboten? Lanjut. Di panitiane. Panitira. Nggih, kula rawuh tak lanjutkan sedikit. Niki Kanjeng Nabi pun dawuh. Kanjeng Nabi dawuh akan datang suatu masa tiang-tiang Islam niku mereka kembali ke zaman jahiliyah. Balik ten zaman jahiliyah. Napa niku senengane bojo? Kanjeng Nabi niku ditangleti kalih para sahabat. Kanjeng Nabi, kinten-kinten umate panjenengan lek wonten sing zina, naudzubillah min dalik. Itu termasuk umate panjenengan apa mboten? Nggih. Lek wonten umate panjenengan sampai judi, niku termasuk umate panjenengan apa mboten? Iya, termasuk umatku. Lek wonten umate panjenengan terus mencuri, apakah dia termasuk golongan umate panjenengan? Iya, mereka tetap termasuk daripada golongan umat Islam. Terus Kanjeng Nabi, kinten-kinten nopo perkara yang pasti tidak dilakukan oleh umat panjenengan? Siji, yang pasti tidak dilakukan oleh umat ketika dia sudah syahadat, satu hal
yang pasti tidak dilakukan oleh umat Rasulullah, yaitu kadzab, berbohong. Tiang lek bujuk ini lebih dosa daripada para pezina, lebih dosa daripada para penjudi, lebih dosa daripada orang yang mencuri. Laknatullahi ala kadzibin. Wong bojok niku dilaknat kali Allah Subhanahu wa taala. Le bojok niki terus para ulama, bojok niku wonten tiga. Sing pertama dengan ucapan berbohong, kenyataan dikatakan tidak, tidak dinyatakan, niki bohong, menggunakan lisan. Yang kedua bil isyarah, dengan isyarat. Nek ditakoni tiyang pundi niku parae, padahal ngidul diwarai ngileng. Lah niki dengan isyarat pundi. Nah niki termasuk daripada bohong. Yang ketiga dengan tulisan. Nek zaman saat niki namanya berita hoax, berita hoax, berita palsu, itu termasuk. Dan Al-Imam Suyuti menambahkan yang keempat, berbohong dengan ghaib. Napa berbohong ghaib? Niku tiyang gak ngimpi muni ngimpi, ngimpi muni gak ngimpi. Lah niki kathah jaman sak niki, biasane niku santri, santri seneng kalih yogane kaji. Ono anake kaji wayu, rambuté dawa putih. Ono santri seneng. Pura-pura ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat tenggriyone kaji, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, wonten apa santri tenggriya kula? Ngeten lho, Ji. Kula niki dalu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut saya diperintahkan untuk meminang anake panjenengan. Niki ngimpi, gak ngimpi muni ngimpi, niki dosane sami kalih tiyang memakan dagingnya tiyang wafat, wong mati. Dadi lek wonten tiyang gak ngimpi muni ngimpi, niku dosane padha kalih mangan dagingnya wong mati. Naudzubillah min dzalik. Ngimpi, wong ajane kepingin ngimpi, lha wong kaji kok ape diakali. Gak ono wae critane wong sugih niku ape diakali, gak iso. Kajine matur, ya wis benjing enjing panjenengan ten ngriki. Lho, terus pun diji. Yo kula tak istikharah dhisik. Lho, kula niki pun ngimpi Kanjeng Nabi lho. Lho iya. Diperintahkan untuk melamar anake panjenengan. Oh iya, aku tak istikharah. Loh, kok gawe istikharah? Wong wis ngimpi Kanjeng Nabi. Oh ya wis, lek ngono seesuk-esuk panjenengan rene. Isuk santri dek wau tenggriyone kaji tanglet dus pun diji. Ngeten lho. Mang bengi kula ngimpi kalih Allah Subhanahu wa taala. Luweh nemen. Luwe nemen terus pun di anakku gak oleh dikekno panjenengan. Mungkin podo bajingane lak ngene iki. Bujuk niku adalah perkara yang paling tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketokane gampang, ketokane mudah, tapi ini perkara yang pasti tidak dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sukses dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya adima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'a ta, ya hafiyal luduf, ya jamilan sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa arda'ani sahabah ajma'in. Allahumma lakal hamdu sukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka lika wa anta lidhalika ahla
Allahumma ya Allah, Engkau yang telah membuat kami hadir di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami semua memiliki harapan ya Allah. Kami semua memiliki cita-cita ya Allah. Dan lebih di pagi hari yang mulia ini ya Allah, kami mengaku hambamu yang penuh dosa ya Allah. Kami mengaku hambamu yang hina ya Allah. Kami mengaku ya Rab, kami ini sering berbuat maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Rab kapan malaikat Israel akan menjemput kami ya Rab. Kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, ketika malaikat Israel ada di hadapan kami, mudahkan lisan kami untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Allahumma ya Rabb, jangan wafatkan kami ya Allah kecuali kami sudah melihat baktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah, kecuali kami sudah melihat suksesnya anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami sering melihat ya Allah jenazah ketika dimandikan berbau busuk karena kemaksiatannya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Rabb, kami mengaku ya Allah, kami ini sering maksiat, kami ini sering berbuat salah ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Rabb, ketika kami dimandikan ya Allah, berikan harum kepada jenazah kami ya Allah, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang memandikan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami pernah menyaksikan ya Rabb orang yang sulit dikafani ya Allah, ini karena dosa-dosa yang pernah mereka perbuat ya Rabb. Kami mengaku hamba yang selalu berdosa ya Allah, tapi kami memohon kepadamu ya Rabb, permudah orang-orang yang mengkafani kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sering melihat orang-orang yang di atas keranda jenazahnya berat ya Allah, karena susah dan karena jarang berangkat ke masjid ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Rabb, berikan kami hidayah ya Allah, sehingga kami mudah melangkahkan kaki ke masjidmu ya Allah, sehingga jenazah kami ringan ketika digotong ya Allah. Allahumma ya Allah, suatu saat nanti, entah itu malam ini, entah itu minggu depan, giliran kami pasti wafat ya Allah. Kami pernah melihat orang tua kami yang dimasukkan ke dalam liang lahat ya Allah, dibaringkan di bawah tanah, ditutup dengan kayu dan ditimbun dengan tanah ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Rabb, terangi alam kubur kami ya Allah, terangi alam kubur kami ya Allah, muliakan kami di alam kubur ya Allah. Kami memohon ya Rabb secara khusus untuk pemuda dan pemudi kami ya Allah, mereka banyak yang terkontaminasi dengan pil karnopen ya Allah, mereka banyak yang menenggak minuman keras ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah. Mungkin ada keluarga kami yang masih terlibat narkoba, berikan hidayah ya Allah. Allahumma ya Allah, untuk pemuda dan pemudi bangsa ini yang mereka masih meminum minuman keras, berikan hidayah ya Allah. Untuk pemuda dan pemudi kami yang mereka sering berzina ya Allah, hubungan yang Engkau haramkan, berikan hidayah kepada mereka. Kami memohon ya Rabb, jagalah kesucian keluarga kami, jagalah kesucian putri-putri kami, jangan sampai putri-putri kami disentuh dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi al-hamd Ahmad Jamal bin Tawab bin Abu Bakar Ba'il, wa ala man wa al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ingkang saged kawula sampaiaken, mudah-mudahan betah hidayah. Lebih wonten salah salah pun kula nuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.